Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keceriaan buat teman-teman di luar sana. Okey, hari ni Ustazah nak kongsikan. Okey, nampak tak ni? Nampak tak? Ini merupakan salah satu orang kata di pusat rawatan kita. Sebenarnya kita gunakan untuk radio kecil ni untuk kita pasangkan ayat-ayat ruqyah yang kadang-kadang ada disyorkan oleh guru-guru Al-Quran. Kalau kita nakkan orang kata mendengarkan bacaan-bacaan pilihan qori, dan insya-Allah kalau kita sentiasa mendengar bacaan-bacaan mereka, secara automatiknya untuk lahjah bacaan kita pun kita akan membaca dengan lahjah Arab, okey. Dan sangat menariknya untuk radio yang kecil ni, sebab pertamanya sekali kalau kita tengok dia boleh gunakan SD card, kemudian dia boleh gunakan pen drive, dan juga dia ada untuk kita nak dengar earphone boleh, untuk nak charge, dan bateri pun tahan lama. Untuk yang ni disyorkanlah kalau untuk yang mana kalau kita ada orang-orang yang sakit ataupun lumpuh. Kadang-kadang kalau orang yang sakit ataupun lumpuh, kenapa kita syorkan untuk dengarkanlah di telinga mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita boleh duduk spendkan masa dalam sejam ke dua jam untuk bacaan kita sendiri pun lebih baik. Cumanya kadang-kadang dengan kekangan masa, at least kita boleh pasangkan radio ni. Okey, kalau untuk radio ni, harga dia pun tak mahal. Kalau dekat pasar malam atau kedai-kedai Islamik ke yang ada jualkan dengan SD card. SD card yang sekalinya dengan apa? Dengan ada ayat-ayat bacaan ruqyah. Okey, kalau untuk yang ni saja, memangnya orang kata menjadi pilihan sebab di pusat rawatan kita pasang, dan juga bukan itu sahaja. Setiap perawat-perawat kita pun miliki. Contohnya yang ni Ustazah Siti punya. Okey, yang ni Ustazah punya. Okey, hat yang ni untuk di perawatan punya, dan juga hat yang ni untuk di kereta. Okey, di kereta pun kita pasang. Jadinya sah. Kalau sekali borong tu, borong banyak sikit ataupun boleh hadiahkan pada kawan-kawan kita ke. Kalau setiap kali ada hari jadi diorang ke atau apa-apa majlis, kita hadiahkan radio yang bermanfaat ni. Tengok, yang ni dah siap. Kita borong semua. Jadinya insya-Allah mudah-mudahan ianya bermanfaat dan kita boleh pasang, dan suara dia pun masya Allah. Cuba kita dengar ni, kuat tak? Suara dia pun, jom kita test tengok. Ternyata salah. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Itu kalau nasyid-nasyid. Kalau ayat-ayat Al-Quran, mulai sini kita boleh setkan. Contohnya, okay, kita pergi kepada la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنسوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Jadi itulah kelebihan untuk memiliki radio kecil GOC ni. Jadi kalau ada siapa-siapa yang jual tu, belilah dekat diorang sebab sangat-sangat bermanfaat. Jadi untuk di pusat rawatan pun kita syorkan untuk memiliki bacaan-bacaan, dan kadang-kadang kita boleh installkan sendiri untuk nasyid-nasyid pilihan ke, zikir-zikir pilihan ke, pun kita boleh play melalui ini. So sangat simple, catchy saja, boleh bawa di kereta atau di mana-mana. Jadinya ini hanya mengesyorkan. Jadi kalau nak dapatkan, carilah di mana-mana pun, tak jual pun benda ni, tapi sebab ianya sangat-sangat bagus dan bermanfaat, so kita share je lah. Okay, insyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.